Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tempat kuliner Bogowonto dekat alun-alun Kota Madiun ya, yang saat ini ada tempat baru ya, yang mana restoran dari kereta yang ada di belakang saya ini. Dan ini saya berada di atas ya, ini ada di atas. Kita akan review untuk kuliner Bogowonto terbaru pada saat ini ya, dan saya akan review ini saat menjelang tahun baru di Kota Madiun. Oke, kita langsung ke review. Let's go. Baik sobat, ini suasana dari atas ya, untuk gerbong dari kereta yang akan digunakan untuk kuliner yang ada di Bogowonto. Jadi seperti yang nampak lihat, yang Anda lihat ini ya, ini adalah lokasinya. Kemudian untuk lokasi di dalam, oke ya, ini untuk yang lokasi di dalam. Jadi nantinya akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota ya, peresmian Monumen Kereta Cepat Indonesia ya. Lokasinya ada seperti ini untuk lokasi di dalam gerbong, dan ini masih sangat panas ya karena belum diaktifkan untuk gerbongnya ya. Nah, suasananya seperti ini, mungkin kalau malam lebih akan tampil lebih menarik lagi ya sobat ya. Oke, kita akan kuliner dan lihat di bawah ya, di sekitaran gerbong dari kereta yang Anda lihat saat ini. Oke, kita lanjut review. Halo guys, ini kita sedang menuruni tangga dulu guys ya. Ini kita dari posisi di atas, kita turun ke bawah ya guys ya. Ini karena untuk kereta restoran ini ada di atas ya. Ini kalau kita lihat dari posisi tangga ya sobat ya. Oke, kita turun kembali sampai dengan tangga yang paling bawah sobat ya. Nah, ini kita sedang review dan melihat lokasi area yang ada di bawah, yang mana ini kereta gerbong ini juga di dalamnya bernuansa restoran sobat ya, bernuansa restoran. Oke, nanti kita akan melihat langsung seperti apa di dalam kereta atau di gerbong tersebut sobat ya. Nah, seperti yang Anda lihat di bawah ini juga banyak kuliner yang bisa Anda temui ya, sehingga nanti buat sobat yang setelah membeli kuliner itu bisa makan di dalam gerbong yang sudah disediakan oleh pemerintah kota dalam hal ini ya. Nah, ini lokasi yang ada di gerbong dan beberapa lapak yang ada di bawah ini yang memberikan kuliner. Oke ya sobat ya, inilah review ketika kita berada di kereta bawah. Oke ya, nah ini beberapa lapak masih tutup ya karena biasanya rame di malam Sabtu dan malam Minggu sobat ya. Dan ini saya review di siang hari ya, jadi masih banyak beberapa lapak yang masih tutup sobat ya. Oke, kita lanjut review sampai dengan akhir dan simak videonya sampai dengan selesai. Support dan dukung terus channel ini ya, dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut untuk melihat suasana di sekitar gerbong ataupun kereta dan Monumen Kereta Cepat Indonesia ini diresmikan sekitar bulan Desember tahun 2023 oleh Wali Kota Madiun.
Dokter Dr. Andes Haji Maiti ya, yang saat itu menjadi wali kota Madiun. Baik, demikian tadi review kuliner Bogowonto di Kota Madiun yang saat ini sedang persiapan untuk launching ya. Yang mana di sini sudah ada kereta baru yang ada di atas dan nantinya akan digunakan untuk restoran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.